Halo guys, bumi tempat kita tinggali saat ini merupakan tempat yang unik loh. Pasalnya, kalian bisa menemukan hewan dengan beragam bentuk mulai dari tikus tanah berhidung bintang, ikan berlipstik merah, hingga hewan bak persilangan ulat bulu dan lobster. Usut punya usut, keragaman bentuk hewan-hewan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan habitatnya. Akibatnya, ciri-ciri fisik hewan tertentu harus beradaptasi dengan kondisi ekstrim tempatnya hidup. Para ilmuwan melalui laman The Ocean Portal memperkirakan ada sekitar ratusan ribu hingga puluhan juta spesies di bumi yang masih belum teridentifikasi. Inilah hewan berbentuk aneh di dunia. Hiu hantu. Hiu hantu disebut sebagai hewan dengan bentuk yang aneh karena memiliki mata gelap, bak hewan yang sudah mati, sirip besar seperti sayap dan ekor panjang seperti reptil. Hewan unik ini diketahui tinggal di kedalaman laut antara 1220 sampai 2011 meter dengan suhu yang tinggi loh guys. Untuk itulah, tubuh hiu hantu tersusun dari kerangka dengan kepadatan rendah seperti tulang rawan. Fisik tersebut menjadi caranya beradaptasi pada habitat bertekanan tinggi. Meski dinamakan hiu hantu, hewan ini bukan termasuk dalam keluarga hiu ya guys. Sebaliknya, hiu hantu hanya memiliki kemiripan dengan hiu soal reproduksinya, yakni mengubur telur mereka di dasar laut hingga embrio berkembang dan siap menetas. Pink Fairy Armadillo. Pernah melihat hewan bak hasil persilangan antara ulat bulu dan lobster? Kombinasi kedua hewan tersebut dapat terlihat pada Pink Fairy Armadillo. Hewan ini menjadi hewan terkecil di kelompok armadillo atau mamalia bercangkang yang hanya memiliki panjang tubuh 13 cm loh guys. Dengan kata lain, kamu dapat memegang armadillo ini hanya dengan satu tanganmu. Tubuhnya berwarna merah muda kecoklatan berasal dari darah yang dipompa ke dalam cangkangnya untuk termogulasi. Hal itu membantu mereka mempertahankan suhu inti yang stabil di iklim yang panas dan gersang seperti dataran berpasir dan semak belukar kering di kawasan Amerika Selatan. Star Nose Mole. Tikus tanah berhidung bintang menjadi hewan dengan bentuk aneh. Hewan ini memiliki nama ilmiah Condylura cristata atau kerap dikenal sebagai Star Nose Mole. Hidung bintang ini yang menjadi keunikannya tersebut ternyata digunakan untuk mendeteksi gelombang seismik dengan 25.000 reseptor sensorik yang membentuk tentakel berdaging di sekitar hidungnya loh guys. Di samping itu, hidung uniknya dapat mendeteksi sinyal listrik samar dari mangsa air. Star Nose Mole juga dapat mencium bau di bawah air dengan membuat gelembung di air dan menyedotkannya kembali ke dalam hidungnya. Keunikan lain dari Star Nose Mole juga terlihat dari caranya makan. Ia dikenal sebagai pemakan tercepat di dunia karena hanya membutuhkan waktu kurang dari 1/4 detik untuk menelan makanannya. Wow, cepat sekali ya guys. Distledon Velvet Ant. Distledon Velvet Ant termasuk hewan berbentuk aneh karena ciri fisiknya terlihat seperti semut berbulu. Meski terlihat seperti semut, sebetulnya serangga ini termasuk dalam kelompok tawon loh guys. Bulu-bulu yang menjadi keunikannya tersebut membantu Distledon Velvet Ant untuk berkamuflase dari calon pemangsa. Ilmuwan juga menemukan warna putih pada bulunya merupakan hasil adaptasi dengan habitatnya di tengah gurun ya guys. Red-lipped Bedfish. Makhluk laut endemik kepulauan Galapagos yakni red-lipped bedfish. Dengan kata lain, seekor ikan yang memiliki bentuk mirip seperti kelelawar dengan bibir berwarna merah merona. Hewan bernama ilmiah Oxocephalus darwini ini berjalan di sepanjang dasar lautan dengan sirip yang dimodifikasi sebagai kaki olehnya. Belum lagi bibirnya yang terlihat selalu merah merona membuat ikan ini terlihat anggun ya guys. Warna merah pada bibirnya disebut sebagai cara yang jantan menarik pasangan. Meski demikian, ilmuwan masih perlu melakukan penelitian lebih dalam mengenai kegunaan dari bibir merah red-lipped bedfish. Itulah hewan berbentuk aneh di dunia. Oke, cukup sekian ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa!